Pemirsa, kita akan belajar katanya kata-kata ada suara wanita di atas nak. Kita lihat aja. Ini saya tidur di bawah tangga saya. Ini tangga ya, nih. Tangga. Ini kolongnya. Karena waktu saya beresin barang-barang yang ada di halaman depan, ternyata makhluknya diam di situ ya. Setelah saya bereskan ya, makhluknya marah juga. Mungkin tempat penghuniannya di ukrak-abrik karena saya pengen rumahnya rapi. Karena itu bekas daripada barang-barang yang kontrak nanti saya disimpan di sini dan barangnya dikasihkan ke sini. Dan sosok itu setelah berada di bawah pindah ke atas dak ya, yang di atas ruang dapur ini pemirsa ya. Ya bunyinya seperti biasa lah, namanya juga makhluk astral ya, jadi kedengarannya seperti begitu pemirsa ya. Itu pas asar ya, pas asar kedengarannya. Oke. Kita lanjut. Tonton terus videonya sampai selesai. Terima kasih. Thank you.
11 mirsa ya. Saya di sini sering melihat penampakan sosok yang sering masuk kamar mandi pemirsa ya, itu sosok perempuan ya. Dan pernah satu kali saya melihat sosok tuyul yang ukurannya itu setinggi jari kita ya, nih jari tengah nih, ukurannya kecil ya, ukuran janin yang keguguran atau gimana ya, yang jelas itu ukurannya kecil, warnanya hitam, botak ya, nggak ada rambutnya, kulitnya hitam, tubuhnya hitam, kaki dan tangannya hitam, mukanya hitam, matanya kelihatan kecil ya. Cuma yang saya lihat pas pada maghrib itu sosok tuyul itu ya keluar dari tempat tidur yang di depan ya, lalu masuk ke bagian ruang tamu dan pergi ke depan ke teras ya. Tangannya kecil, kakinya kecil, imut ya kecil, dan tingginya setinggi jari tengah. Berlari-lari ya, namanya juga makhluk astral pemirsa ya. Kalau yang bisa lihat ya udah nggak aneh gitu. Tapi yang nggak bisa lihat ya nggak akan bisa lihat, seperti itu aja pemirsa ya.
Thank you.
Apakah Terima kasih.